pada tanggal 20 Oktober 2019 hari Minggu akan terjadi pelantikan presiden dan wakil presiden, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Kita berusaha dan berjuang supaya ada rasa aman di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga di Maluku. Mari kita hindari isu-isu terorisme, isu-isu pertentangan atau perselisihan yang lain, supaya pada akhirnya hari itu merupakan hari yang diliputi dengan kedamaian. Dan tentu saja kita berdoa secara khusus, saya sebagai Uskup Diosis Amboina, Monsenyur PC Mandagi MSC, berdoa secara istimewa bagi aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, yang menjaga keamanan di seluruh Indonesia. Tapi secara khusus kita berdoa bagi polisi dan tentara yang berkarya atau berada di Jakarta dalam rangka pengamanan pelantikan presiden ini. Dan akhirnya tentu Tuhanlah yang menentukan. Kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya selalu ada kedamaian dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih-lebih juga tidak ada bencana-bencana yang lain. Sekian dan terima kasih.